Nah, normal ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali, salam jumpa. Ya, semoga semua diberi lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan. Amin. Ini kendala Miosul GT. Awalnya klep ngobos sudah saya bongkar, mau ambil bensin, ternyata full pumpnya tidak bunyi. Ini posisi soket nancep semua, injektor. Ini temperatur panas sudah nancep semua. Ini posisi off kontak, nggak bunyi. Saya off kan, saya kontak lagi, diam. Ini pengecekannya dimulai dari kabel pertama masuk. Oke, bentar. Ini saya lepas. Oke, saya kontak. Ini soket dari kontak terus masuk ke ini, apa namanya ini? Oke, normal. Jadi ada jedanya. Ini kontak saya off kan, saya on kan lagi. Nah, permasalahannya di sini. Ini nanti coba saya carikan di tempat spare part. Ini soketnya yang tadi pakai lampu. Posisi soket normal. Untuk masuk ke sini tidak ada aliran arus listrik dan tidak bisa menyalakan full pump. Ya gitu aja, nanti saya carikan di tempat spare part, nanti saya review kembali. Oke guys, ini sudah saya belikan, ini putih bersih. Yang
Pertama tadi yang ini rusak. Yang orinya harganya kurang lebih ya 130-an. Adanya merek biasa, yang orisinil harus semua set full pump. Harganya sekitar 500-an. Kasihan yang punya, makanya saya belikan yang biasa aja. Oke, coba saya pasangkan dulu. Nih. Apa itu sabun nih? Oke, maaf tadi ada tamu. Saya cut dulu. Ini yang baru, ini yang lama. Oke, posisi off. Nah, bunyi. Oke, saya matikan dulu. Kedengaran tapi pelan. Satu kali. Dua kali. Saya ulangkan satu kali lagi biar kedengeran. Oke, ini tangkinya saya pasangkan dulu. Maaf, saya cut lagi biar cepat daripada menunggu lama. Oke, ini sudah terpasang. Terpasang plus ada bensinnya. Ini dikontak, kalau bensinnya mengalir berarti normal. Ini. Bentar, tak pegang nih, nanti kalau kena bensin bakar nanti. Nah, nanti kalau posisi kontak on, bensin akan keluar. Nah, normal ya. Oke, ini coba dipasang di injektor. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah normal. Like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bisa membantu semua teman-teman.
Terima kasih.